Halo, cu. Apa kabar? Jumpa lagi dengan kakek, cu. Pada kesempatan kali ini, kakek ada info terbaru, cu. Jadi, kakek itu tadi lihat-lihat lagi. Lihat-lihat HP, lihat ada wanita-wanita cantik nongol terus di beranda, cuk. Yang mana setelah lihat wanita-wanita cantik ini, pikiran kakek jadi piktor. Pikiran kotor. Kok bisa ya, cu? Kakek juga bingung sendiri, cu. Yang pertama, kakek itu lihat ada wanita cantik makan es krim. Waduh, waduh. Emang yang salah apanya ya? Kan makan es krim ya? Ini tapi yang salah kakek. Kakek tuh lihat wanita cantik makan es krim aja pikirannya kemana-mana, cu. Kita lihat videonya, cu. Itu, cu. Tuh, lihat, cu. Enak banget kan makannya. Kakek jadi gigit jari, cu. Gimana? Cuma lihat makan es krim kayak gitu aja. Pikiran kakek kemana-mana. Berat, berat. Terus setelah itu, kakek lanjutkan lagi. Lihat video yang lain. Keluar lagi, cu. Wanita cantik makan astor. Tahu astor? Roti yang panjang itu loh, cu. Panjang itu. Astornya dimakan. Waduh, makannya kayaknya enak banget. Udah yang makan wanita cantik lagi. Gimana? Mungkin cucu juga sama seperti kakek. Pikirannya kemana-mana kalau udah lihat. Nggak percaya? Lihat bersama yuk videonya. Tuh, video wanita cantik makan astor. Tuh kan. Lihat aja tuh makannya. Enak banget ya. Seger bener kayaknya. Mantep dah. Ya, nasib, nasib. Jadi kakek umur boleh tua, tapi semangat masih muda. Pikirannya ndak karuan. Ini ada yang lebih parah lagi nih. Ada wanita cantik dikasih pertanyaan. Yang tanya siapa? Kakek juga nggak tahu. Pertanyaannya suka dijilat apa disedot? Waduh, berat ini pertanyaannya ini. Lah kemudian wanita cantik itu menjawab, katanya suka dijilat. Karena geli-geli manja. Waduh, waduh. Kakek pikirannya tambah kemana-mana lagi dah. Aduh. Emangnya makan apaan itu ya? Kok dijilat sama disedot? Kalau dijilat geli-geli manja. Wah, pikiran kakek jadi error. Bagaimana? Mau tahu? Kita lihat lagi videonya itu. Disedot apa dijilat? Duing. Suka dijilat atau disedot?
Jilat, kenapa suka dijilat? Iya kan tuh, lihat sendiri kan. Itu kira-kira makan apaan ya? Wah, wow, otak kakek jadi kemana-mana padahal cuma dikasih pertanyaan gitu ya. Ada yang lebih parah lagi, cu. Ketika kakek lihat video wanita cantik makan pisang. Waduh, ini paling nggak kuat kakek. Paling nggak kuat. Ya, sampai mana tadi, cu? Wanita cantik makan pisang. Ya, itu kakek lihat itu paling kakek nggak kuat, cu. Pikirannya kakek jadi tak karuan, kepala langsung jadi pusing nyut-nyutan. Mau tahu videonya wanita cantik makan pisang? Yuk kita lihat bersama lewat jendela yang buat ngintip kakek ya, kalau ada wanita cantik ya. Kita lihat bersama ya. Nanti yang punya pikiran gitu cuma kakek doang, apa cucu juga sama? Kita lihat bersama. Jendela ajaib buat ngintip wanita makan pisang. Mantap kan? Iya kan? Lihat sendiri. Sedap rasanya. Dimakan. Dikulum dulu sedikit. Baru dimasukin. Mantap betul. Oke cu, itu aja ya cu. Kepala kakek udah mulai pusing. Sampai jumpa dengan kakek di video selanjutnya. Alah, sampai sulit kakek mau ngomong. Oke, terima kasih ya. Dadah.